dimenangkan di laga kandangnya musim ini dari 7 pertandingan? Atau Macan Kemayoran bisa segera bangkit dan mengambil sektor sayap? Kita lihat sebuah serangan dari Persija Jakarta. Oh, mencoba untuk menembus masuk. Apik dari Rehan. Nah, ada Rehan di sana. Rehan! Bahkan dari jarak jauh, sebuah spekulasi Barito. Rizky Pora terbangkan bola tinggi. Sebuah header! Oh! Apa? Rizky Pora, umpan terobosan kali ini kepada Murillo. Lolosnya Murillo! Dari tribun Stadion Patriot sambil membaca situasi. Oh, lolos bolanya. Rio! Matsumura! Primo! Berikan semangatmu! Gol! Bagi Persija Jakarta. 1-0 unggul atas Barito Putra. Kita lihat tendangan bebas bagi Barito Putra. Murillo! Oh! Kita lihat bagaimana kecepatan dari Murillo. Ia coba untuk melesat, mencari jalan masuk ke dalam kotak penalti. Umpan yang sangat matang. Ada Maicon di sana. Oh, Andri Tani dengan sebuah penyelamatan penting. Matsumura. Matsumura coba lewati satu lawan dan shooting. Oliver Bias mencoba untuk mengawal. Rizky Pora menahan bola terlebih dahulu. Baik sekali. Lima. Angkat ke dalam kotak penalti. Header! Gol! Tutup pergerakannya oleh Oliver Bias, tapi dia bisa mengecoh Bias. Dan ketika dia sudah bisa mengecoh Oliver Bias, ini dia, kita lihat dulu gerak-gerik dari Rizky Pora, cakep sekali. Dia mengirimkan umpan, masuk di sana Renan Alves. Itu dia, di dalam kotak penalti, bisa melompat lebih tinggi, menyambut atau menyantap umpan dari Rizky Pora. Coba cepat, ya, kita lihat setelah tadi tidak berhasil, ya. Tampaknya harus coba cari cara lain dan makan Konate yang akan menyuplai bola pada rekan-rekannya. Sudah lambungkan dan oh, sebuah sundulan lagi dari Renan Alves, berbahaya sekali. Punya kecepatan ya. Matsumura menurunkan bola. Sidik! Akbar tadi. Dan kita lihat bagaimana peluit panjang telah dibunyikan di Stadion Patriot Candrabaga. Kedudukan akhir Persija Jakarta 1, Barito Putra 1. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan mengulas jalannya pertandingan.